الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا دخلوا في سلم كافة wala tattabi'u innahu lakum adu mubin wahai orang-orang yang beriman masuklah engkau ke dalam Islam secara kafah jangan Islam berjamaah di masjid tapi transaksinya tidak islami Islam secara kafah Islam Ramadan tapi bertransaksi ekonomi juga harus islami itu disebut Islam yang kafah dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan tentara musuh kalian bukan pejabat, musuh kalian adalah setan dimana setan itu kata Allah musuh yang nyata bagi kalian dan hari Jumat ini banyak setan bersebaran pak karena di hari Jumat ini hari berkah, maka setan hadir di tengah-tengah kita hari Jumat ini meskipun kita lagi dengar ceramah. Setannya bukan pocong, tapi apa yang ada setan di tengah-tengah kita bentuknya handphone. Nah itu kalau kita sudah ceramah masih sibuk begini, nanti setan itu Pak. Maka simpan sejenak, simpan sejenak kita punya handphone, mari kita dengar Tausiah dulu. Ya saya serius kita dengar ceramah dulu ya. Ya. ya yang pertama ibu bapak saudara-saudara sekalian dari Sabang sampai Merauke saya kemarin di Aceh Kodam Sebelumnya di Polda Sumatera Selatan, sebelumnya lagi Kodam Mula Warman Balikpapan. Hampir semua itu tema Maulid itu sama. Meneladani Rasulullah. Cuma masalahnya, bagaimana kalian mau meneladani Nabi kalau sejarahnya Nabi kita tidak tahu? Ayo, saya mau tahu, berapa anaknya Nabi, Bu? Om? Li? Ah, Du? Ah, bingung, Makoto? Ah. bagaimana kau meneladani Nabi? Anaknya ah, Nabi aja kita tidak tahu. Siapa yang tahu anak pertamanya nabi? Yang di belakang sana. Anak pertamanya nabi siapa namanya? Hah? Nah, pasti ibu salah membaca buku. <guluh> <guluh> Ayo, sederhana toh? Hah? Ini sederhana. Lah, bagaimana mau meneladani nabi? Bagaimana mau mencontoh nabi? Kalau sejarah nabi kita tidak tahu. Hah? Hah? Nah, inilah pentingnya maulid garis besarnya tidak mungkin kau bisa contoh Nabi. Kalau sejarahnya Nabi kau tidak tahu. Gimana kita mau contoh Nabi berekonomi kalau kita tidak tahu gimana Nabi dagang. Gimana kita mau contoh Nabi tidur kalau kita tidak tahu gini loh caranya Nabi tidur. Tidak mungkin. Padahal Nabi siang malam sampai akhir hidup beliau mikirkan umat. Apa ada pemimpin seperti Nabi? Sakaratil maut, detik-detik terakhir bibirnya yang keluar. Tidak pernah disebut Hasan Hussein, cucu kesayangan beliau. Tidak pernah disebut istri beliau tercinta Khadijah. Tapi apa yang disebut? Umati, umati, umati. Ketika Sakaratil maut keluar biji-biji keringat, Jibril balik. Lalu Nabi berkata, Jibril, kenapa kau balik membelakangiku? Apa kau jijik melihat saya? Tidak ya Rasul. Lalu kenapa? Saya tidak tega lihat kau Sakaratil maut. Lalu Nabi bersabda, "Andai saja Allah tidak sayang kepadaku, maka saya akan rasakan betapa sakitnya sakaratil maut ini." Lalu keluar dari bibir beliau ya Allah, seluruh sakitnya sakaratil maut, seluruh perihnya sakaratil maut, jangan kasih pegawai BSI. Kasih ke saya, tunjukkan hanya kepadaku sakitnya sakaratil maut, biar saya yang tanggung. Itu cintanya Rasulullah kepada kita. Lalu kalau Bapak cinta kepada Rasulullah, bohong kalau tidak tahu sejarah Nabi, cinta apa itu? Bapak kalau cinta kepada seorang perempuan kan ditahu apa makan kesenangannya, apa warna kesenangannya, hari favoritnya, iya kan? Itu bukti cinta. Tapi kalau cinta kepada Rasul bohong. Mana bukti cinta kepada Nabi? Sejarah Nabi kita tidak tahu. Inilah pentingnya Maulid. Bukan seremonial saja. Habis anggaran kantor bagi-bagi lebihnya. Bukan itu tujuannya. Untuk apa? Kita tahu sejarah Nabi. Meskipun ada juga sebagian kawan kita yang baru satu kitab dia baca, sudah dia katakan maulid bid'ah. Maulid tidak ada pasal Nabi, cocok. Maulid tidak ada pada zaman sahabat, betul. Kenapa? Untuk apa diceritakan? Kenapa dia lihat Nabi? Untuk apa dikisahkan? Dia hidup bersama Nabi. Jadi Nabi dan sahabat tidak perlu maulid. Kenapa dia hidup sama Nabi? Saya sahabat dengan Pak Bob. 10 tahun saya bareng-bareng sama beliau. Nggak usah bapak ceritakan saya soal Pak Bob. Nggak mungkin kenapa saya sudah tahu beliau. Yang perlu diceritakan yang baru kenal kemarin. Supaya tidak salah masuk di kamarnya beliau. Salah bicara itu penting. Itulah sebabnya penting ini maulid. Bukan seremonial segala. Untuk apa kita kau kembali sejarah nabi? Dulu waktu kita kecil Pak. Pak Bob mungkin dapat. Orang tua kita itu tidak ada majelis taklimnya. Tapi dari kecil kita sudah diajar. Nah, Nabi itu kalau pakai baju begini. Nabi itu kalau makan begini. Itu dari kecil sudah diperkenalkan Nabi ke anak-anaknya. Sekarang apa? Saya ada anak kecaya, anak saya, saya kenalkan Nabi dengan lagu. Karena anak-anak kan senang lagu, Pak. Anak-anak Nabi ada tujuh orang. Nah, Ibu baru tahu, toh? Nah, dari lagu kita sudah tahu Tiga laki-laki Empat perempuan eh, Berarti tiga laki-laki, empat perempuan Pertama Kosim, Abdullah Ibrahim, Zainab Rutkaya, Ummu Kalsum Fatima nah, Sudah tahu Tujuh anak rasul, yang pertama namanya Kosim Ya kan, sudah tahu dari lagu sekarang kalau mau cinta nabi ya lagu-lagu islami seperti itu sejarah nabi diberitahukan. Kalau zaman saya kecil lain lagi. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Hey, Ibu saya perkenalkan itu zaman dahulu kan banyak. Ada zaman batu. Ada zaman purba, ada zaman jahiliyah. Nah, akhirnya nabi zaman jahiliyah. Lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia, ada 25 nabi. Beliau yang terakhir. Tanya, siapa namanya, Mak? Dia lanjut lagi lagunya. Nabi Muhammad namanya. Siapa ibunya? Siti Aminah ibunya. Bapaknya Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Jakarta atau Makassar? Dijawab lagi. Madinah tempat tinggalnya. Terus setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Pak Dirut atau wakilnya? <tuk> Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta. Itu lagu dulu. Dari lagu itu kita tahu. Nabi terakhir, apa tugasnya. Bahkan dalam lagu itu ada akidah. Siapa Allah? Pencipta alam semesta. Itu lagu dulu. Ibu-ibu, sekarang lagu-lagu anak-anak kita. Lagu patolo-tolo kata di Makassar. Ya. Pu ami ami belalang kupu-kupu. Siang makan nasi kalau malam minum susu. Mana kupu-kupu makan nasi? Lagu hoax ini, Pak. kan? Apa yang kita mau capai dengan lagu seperti itu? Kalau ibu-ibu dulu lagu-lagunya betul-betul nasihat. Insaplah wahai manusia. Itu lagu-lagu dulu. Sekarang lagu ibu-ibu apa? Katanya majelis taklim. Tapi apa lagunya? Putar ke kiri nona. Sekarang kananlah. Apa kiri kanan apa? Kiri kanan kau dapat. <tik> Beleng-beleng. <-biling. tik> nah, maka ini satu sejarah Nabi mesti diperkenalkan supaya kita bisa tahu sejarahnya. Dengan sejarah kita paham. Lalu kita mencoba dalam kehidupan sehari-hari. Satu. Dua. Kita maulid. Dengan tema sinergitas. Insan BSI. Mari kita lihat dulu. Yang pertama dulu. Ini dulu yang harus diperbaiki. Luruskan niat. Ini dulu. Ha? Ini dulu dia. Luruskan dulu niat. Selama niatmu tidak lillahi ta'ala membela agama Allah, memperbaiki perekonomian orang Islam, selama itu pasti kau jadi budak di kantor. Pasti jadi budak. Capek, sakit hati, deng jengkel. Tapi kalau niatmu mengangkat harkat dan martabat perekonomian Indonesia, insya Allah tidak ada lelah. Kenapa? Orientasi kita bukan fulus, bukan karir. Orientasi kita apa? Saya mau mendapat kemuliaan dari Allah ini dulu luruskan niat. Ah, kasihan. Dari 46,47 perekonomi apa transaksi perbankan Indonesia ternyata 3 persen saja itu umat Islam, bang Syariah. Ini menjadi pekerjaan buat kita. Percaya kalau niatmu hanya cari popularitas, cari pekerjaan, cari gaji, pasti capek. Dan di akhirat nanti, ya Allah, mana pahalaku, BSI. Bang saria Indonesia 20 tahun Malaikat berkata bohong Dia masuk BSI supaya lebih murah Lebih gampang kerjanya Karena kalau di konvensional banyak kerjanya Kan <laughs> banyak yang begitu Oh lebih ringan di Bang saria Ustaz <laughs> nah, Maka otak-otak seperti ini Pasti capek dan lelah Saya kasih teori apa, uh, Kisah paling gampang ada orang ulama memiliki dua orang santri. Diajarilah santrinya. Semua ilmu ulama ditransfer. Selesai itu, ulama ini berkata, nak, ilmuku sudah kau ambil semua. Sudah kau dapat semua. Hiduplah kau dengan ilmu yang telah aku berikan kepadamu. Turunlah dari pondok dua orang ini. Satu jadi pedagang, satu jadi tukang kebun. Yang tukang kebun, Pak, dia tanam ubi. Panen. Uh, bagus panennya. Dia ingat gurunya, saya bisa panen seperti ini karena jasa dari ilmu guru saya. Maka diambil hasil panen yang paling baik, dia masukin karung, dia pikul masuk ke ustadznya. Assalamualaikum guru, waalaikumsalam, eh gimana kabarmu nak? Alhamdulillah, saya setelah keluar dari pondok saya jadi petani, ini ada saya bawakan hasil tanaman saya. Kata gurunya, baik sekali kau nak, bawa masuk ke ibumu. Bawa ke ibunya itu ubi. Cerita-cerita, kata muridnya. Guru, saya mau pamit dulu. Ada pekerjaan penting. Tunggu dulu, nak. Kok duduk dulu? Masuklah ini, guru. Cerita ke istrinya, Bu. Itu ada murid kita dibawakan ke ubi. Apa dikasih? Dia bilang tidak ada. Eh, kasihan dia kalau pulang kosong. Tidak ada, cuma ada Pak Komut kemarin itu datang bawa kambing. Ya sudahlah, kasih aja itu kambing. Daripada dia kosong, kasihan pulang. Saya juga kolesterol. Akhirnya pulang bawa. Tadi pergi bawa apa, Bu? Bawa apa? Pulang bawa kambing. Di jalan ketemu temannya, Pak. Hei, dari mana kau teman? Saya dari pendok, ketemu guru. Loh, kok ada kambing? Itulah guru kita, Masya Allah. Saya cuma bawakan ubi, dia kasih saya kambing. Apa? Ubi kau bawa? Iya, dikasih saya kambing. Jalan kalkulatornya ini, Pak. <laughs> Namanya pedagang, Pak. Mikirnya untung rugi. Ini aja cuma ubi dia bawa, dikasih kambing. Dia pulang, dia isi mobil open cup-nya sembako gula, beras, minyak, naik ke gurunya. Assalamualaikum guru, waalaikumsalam. Ini, eh bagaimana? Eh saya jadi pedagang guru. Ini ada saya bawakan ini, ada saya bawa sembako. Alhamdulillah. Pas mempula dia tunggu dulu, tunggu dulu, kau duduk dulu. Ibu, itu datang dibawakan kau sembako. Ah, ada. Eh kok masa ndak ada, ada kecuali itu ubinya temannya. Ya kata gurunya sudahlah, kasih aja itu ubi. Pergi tadi bawa apa? Pulang, bawa ubinya lagi temannya. Begitu juga tidak bangsa Ria ini, sama jam kerja kita, sama pangkat golongan kita, sama nama kantor kita. Tapi demi Allah, di depan Allah tidak sedikit yang pulang, ketemu Allah, membawa kambing, tapi tidak sedikit juga yang pulang, bawa ubi. Luruskan niat. Kalau Bapak bekerja hanya karena mau dilihat Pak Komisaris, mau dapat penghargaan dari Pak Dirut, capek bos. Capek. Disuruh kerja 10, 9 yang betul. Satu yang salah, yang salah ini yang satu dipersoalkan. Goblok memang kamu. Apa enggak capek Pak? 9 benar yang satu dipersoalkan. Tapi kalau Bapak bekerja lillahi ta'ala, tidak ada kata capek dalam kamus hidup kita. Itulah yang disebut pejuang. Kalau hanya jadi pegawai, datang cek log 7.30. Makan siang, pergi lagi makan. Jam 15, jam, jam 17.30 cek log lagi, pulang lagi. Kena macet, jam 10 baru sampai di rumah. Kalau hanya dapat gaji, Pak. Hanya Bapak kejar gaji, Bapak kejar pangkat jabatan. Di akhirat nanti semua itu akan jadi sia-sia, tidak menjadi amal. Tapi kalau Bapak niatkan di lahi ta'ala, maka insya Allah capeknya, jeripayanya akan jadi amal di sisi Allah subhanahu wa Gimana caranya Ustaz? Ada prateknya, ada tata caranya, ada SOP-nya. Gimana caranya? Satu, usahakan keluar rumah sudah ada wudhu. Itu Nabi tidak pernah dalam kehidupan beliau tidak ada wudhunya. Keluar rumah pasti sudah ada wudhu. Ini dulu. Yang kedua, jangan pernah keluar rumah kecuali kita menunjukkan berpakaian Islam. Karena kita ini bang syariah. Syariah itu sudah identik dengan Islam. Maka berpakaianlah yang menunjukkan baru orang lihat aktivis bang syariah. Yang ketiga, eh coba sebelum ini pakaian. Ini penting pak saya, salah satu brand saya kemana-mana seperti ini. Mau naik pesawat, mau apa. Coba biasa saya masuk bank, debisi dia, dia itu tukang gosip. Lelernya, kira masjid. Kenapa dilihat saya pakai Tukang gosip. Nah, coba kalau bapak pakaian ini, kalau tidak bisa tiap hari, sekali sepekan hari Jumat. Mudah-mudahan mulai terbiasa. Bapak kalau pakai peci seperti ini, kira-kira bapak nyasar tidak di panti pijat? Hah? Kalau bapak pakai begini masuk tidak ke karaokean? Tidak mungkin. Oh, jengkot panjang. Hitam jidat. Pakai peci. Masuk. Di mana tempat biliar yang bagus? Oh. Itu berarti dari kostum sampean bisa menghindari dari dosa. Coba kalau saya gini, Pak. Aduh. Yang namanya godaan mata. Tereliminir sedikit mungkin bebas 100%. mungkin, Pak. nggak mungkin. Tapi paling tidak dengan pakaian seperti ini saya menahan, Pak. Lihat juga, tapi sebentar, sekejap. sekejap. terpelihara Masa ada Ustadz pakai gini, lotot. Wah, ah. jadi dari pakaian itu sesungguhnya bisa melindungi kita dari pola maksiat. Yang ketiga, praktikumnya tadi sudah ada berpakaian lain sekali. Yang ketiga, setiap bapak mempunyai rumah, dalam hati. Bukan Gawai, bukan ikrar kepada anak buah, bukan ikrar kepada atasan, ikrar kepada sumber maha kuasa. Apa kita baca? Ya duduk, Bapak duduk dulu, menghadap kiblat, lalu baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna wansuki wa, wa lillahi rabbil alamin. Lalu menuju ke pintu, baca doa. billah. Kalau Bapak seorang suami, sedekah dulu kepada istri. Apa sedekahnya Rasulullah kepada istrinya? Bukan sedekahnya berupa duit, tapi apa? Sedekahnya apa? Cium jidat. Jadi besok-besok Bapak kalau mau keluar cium jidatnya istri, itu sedekah. Ibu-ibu juga kalau suamimu lupa sedekah, kau ingatkan, Pak, sedekah. Eh, sedekah itu cium jidat. Itu itu amalan Rasulullah setiap mau keluar rumah. Bu, bertengkar rumah tangga biasa. Kecewa kepada suami biasa. Jengkel kepada istri, lumrah. Iya. Mana ada si rumah tangga yang tidak pernah ada masalah? Bohong. Ini Ustaz, oh banyak juga masalah saya Pak. Benar, benar Pak Wadir. Apa masalah saya paling banyak sekarang Pak? Banyak janda curhat. Waduh. Di DM, di Instagram, Ustadz baru meninggal suami saya Kasihlah saya doa-doa penenang Saya kasih, saya balas doa-doa Lama-lama dia mulai kirim stiker yang ngeri-ngeri pak Lope-lope Saya bilang, ya apa maksudnya ini Lama-lama-lama dia bilang Ustadz, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku eh, Saya bilang, mohon maaf Saya bukan imam, saya penceramah <laughs> Semua orang punya masalah Dalam rumah tangga Tapi tolonglah setiap mau keluar rumah, lupakan kesalahan pasangan kita semalam. Karena ajal kita tidak tahu pak. Siapa sangka itu yang lapangan stadion? Coba kalau bertengkar sebelum berangkat dengan istrinya atau suaminya bertengkar. Lalu pulang sudah jadi jenazah. Apa ndak kita tidak bisa menyalahkan diri kita? Pasti kita salahkan diri kita sampai ajal. Maka setiap mau keluar rumah, lupakan pertengkaran. Pak, kan, itu coba biasa istri kita ini kan ahli sejarah kesalahan suami tidak pernah mau dilupa. Sudah empat tahun dia ungkap lagi. Memang kamu itu buktinya empat tahun yang lalu. Itu sudah empat tahun yang lalu dia ungkap lagi. Maka itu memang perempuan itu ahli sejarah. Langsung istri saya dia bilang begini Pak Wadir. Benar perempuan ahli sejarah. Maka laki-laki jangan kau bikin sejarah. <laughs> 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 ya dua Ibu bapak luruskan niat. Bapak ibu, tuan-tuan adalah aktivis bangsa Syariah Indonesia. Tentu karakter dan gaya hidup harus beda. Kalau gaya hidup kita, karakter tutur kata kita sama aja. beda casing saja itu pak. Tidak ada plusnya di hadapan Allah. Kalau kita betul-betul pejuang syariah. Maka insya Allah akan membawa perubahan dalam hidup kita. Dunia dapat, akhirat juga dapat ketiga poin kita sinergi sinergi itu kerja yang baik persaudaraan kerja yang saling menopang itu sinergitas nggak usah cerita dulu yang lain-lain coba lihat rasulullah mau, mau lihat yang namanya uh, mengutamakan uhuah, persaudaraan karena tidak mungkin ada sinergi kalau tidak ada persaudaraan tidak mungkin ya Coba lihat, sinergi ini tidak mungkin ada tanpa persaudaraan. Tidak mungkin ada tanpa uhuah, persatuan. Nah, untuk sinergi ini, ini dulu deh yang Bapak lepas di bangsa Indonesia. Merasa saya dari mandiri. Saya dari BRI. Saya dari BNI. Saya lebih besar. Ini yang banyak penyakitnya di bangsa Indonesia. Selama masih ada sekak-sekak seperti ini, tidak mungkin kita bisa bersinergi dengan baik. Pak. Dan kalian yang di Bank Seri Indonesia tak kabur kalau tidak menunjukkan kerja yang baik. Kurang apa BSI? Besar Pak. Baru kalau saya tidak salah belum dua tahun. Kan kita sudah COVID baru diresmikan ini kan. Sudah masuk masa COVID. Belum tiga tahun Pak. Tapi sudah punya gedung mewah seperti ini. Coba kasihan yang dari nol dia merintis. Bapak belur. Bapak, Alhamdulillah sudah mapan tiga bank besar, maka kalian keliru kalau tidak punya kinerja yang baik. Tidak perlu lagi bapak cari kantor, cari ini sudah sampai langsung. Nah ini dulu yang di, di, diperangi bareng-bareng, jangan ada merasa, oh itu dari bank mandiri, oh itu dari BRI, oh itu dari BNI, maka selama ada seperti itu maka tidak mungkin kita bisa bersinergi dengan baik. Persaudaraan dan biasanya yang merusak persaudaraan kita di kantor satu sombong. Apa yang mau sombongkan Bapak dengan kantor ini? Apa yang Bapak mau sombongkan? Padahal semua itu sementara, komisaris, sementara, direktur, sementara, kaya, sementara, penderitaan, sementara, semua hanya sementara, mutasi, sementara. Yang abadi, apa yang kita lakukan? Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, mari meneladani Nabi. Hilangkan kesombongan, tidak mungkin kantor ini baik kalau di dalamnya banyak manusia sombong. Mentang-mentang kita, direktur utama, Uh, jangan sombong, Pak. Apa, ada batasnya? Apa batasnya? Baiklah, kalau menteri BUMN masih senang sama kita, oke. Okay. Tapi ada batasnya apa? Pensiun. Ada yang bisa lawan pensiun? Tidak ada pak. Apalagi merasa cerdas. Aduh jangan sombong karena ilmu. Saya tidak kasih kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Apa yang kamu sombongkan dengan ilmu? Nah kalau ada pencerama, merasa sombong, ciri-cirinya hanya mau menang sendiri, semua orang salah, seolah-olah dia hanya panitia hari kiamat, dia pemilik hak paten masuk surga neraka. Oh, ada juga begitu, Pak. Saya ini saya jadi ustadz seperti ini. Jangan sombong. Saya bisa seperti ini, Pak, bukan karena hebat, karena ada penontonku. Saya ceramah di sini, Pak, dua jam menggebu-gebu, enggak ada yang nonton. Lewat Pak Wadir, eh, sudah lama gila itu, Iya toh? Apa yang kita mesombongkan? sombongkan? Maka orang makin tinggi jabatannya. Makin populer, makin cerdas, Makin cakep, tapi tawadu. Itulah sifat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada rasa sombong. Nah, tidak mungkin ada sinergi kalau kita meremehkan orang lain. Apa sih itu sombong, Ustaz? Apakah sombong itu memakai barang mewah? Enggak, Pak. Kalau bapak punya rezeki pakai itu, namanya perhiasan. Ibu-ibu punya berlian pakai itu Bu. Jangan simpan di meja. Namanya perhiasan memang mau dilihat. Apa sombong tidak? Lalu kapan dia sombong? Apabila dia mengandung dua karakter. Satu, menganggap remeh orang lain, dua, menolak kebenaran. Itu sombong. Meremehkan orang lain, nolak kebenaran, itulah sombong. Mentang-mentang kita S3 bidang ekonomi syariah, ada tiba-tiba kasihan yang cuma tamatan D3. Saya ini dokter. Ah, sombong. Ilmu itu saling mencukupi. Saya hebat di bidang dakwah. Tapi mati akal saya kalau berhadapan dengan IT. Ada orang hebat bidang IT, mati akal dia berbicara dengan hadis. Maka untuk sinergi itu, jangan ada kata sombong di kantor ini. Bapak hebat di bidang manajemen, tapi Bapak kalah di bidang hitung-hitung uang. Hebat hitung-hitung uang, Pak, kalah di bidang manajemen. Maka sinergi saling mendukung. Jangan selama ada mo, sombong, merasa hebat sendiri, tidak mungkin. Allah memberi kita ilmu, punya keterbatasan. Dan kalau cabut Allah ilmu kita, sudah, dikasih pikun aja, Pak. Selesai urusan, Pak. Begitu langsung Bapak pikun, error. Ada Bapak-Bapak banyak betul gelarnya, Pak, dosen. Uh, bertumpuk gelarnya. Suatu ketika mau pergi mengajar dikomplain sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau mau pergi mengajar, kau cium jidatku. Ini sudah hampir satu minggu, tidak pernah lagi kucium cium saya. Kata suami, astagfirullah, berarti siapa kucium selama ini? Ternyata pembantunya dicium, Pak. Dan juga modus, Pak. mentah mentang pembantunya muda dan cantik, pura-pura gila, eh. Saya lupa, Pak. Ya, dua. Eh, yang ketiga sekarang, sinergi tidak mungkin tanpa eh, ada kesombongan. Yang kedua, yang ketiga, yaitu sinergi tidak mungkin ada bila ada sakwa sangka. Sangka buruk. Tadinya bagus, kepala cabang. Tadinya kepala wilayah. Tiba-tiba ada reorganisasi. Perbaikan sistem kita. Mutasi menjadi staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya sangka baik. Jangan sangka buruk. Oh, mentang-mentang dia oh dengan komisaris. Oh, mentang-mentang dia di anu ke dekat dia. D jangan sangka baik aja. Apa yang Bapak mau capai dengan sangka buruk? Apa yang Bapak mau capai dengan sangka buruk? Sangka baik aja. Selama banyak sangka buruk, tidak mungkin sinergi bisa bagus. Sangka baik. Oh, saya dimutasi ke daerah. Ah, berarti saya lebih banyak waktu untuk istirahat dan baca buku. Oh, saya dimutasi ke tempat yang ya betul-betul tidak sibuk. Alhamdulillah ada waktu untuk sekolah. Itulah yang disebut pandai menyikapi perubahan. Tapi kalau Bapak bersangka buruk, oh, 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 oh. Nah, apa yang Bapak sampai? Sudah dosa, job hilang, dendam pula. Kalau mau nyikapinya dengan positif, bawa ke sesuatu yang baik. Jangankan sebuah bangsa Ria Indonesia seperti ini. Rumah tangga saja yakin, tidak mungkin ada kebahagiaan kalau ada sakwa sangka. Coba ibu, kalau ibu selalu curiga sama suami. Mana ibu kan pernah bahagia? Tidak mungkin toh. telepon suaminya tidak dijawab. Hmm, pasti sama lagi nih Indonesia sekretarisnya. Pasti ada lagi itu di sampingnya. Coba kalau ibu sangka baik, telepon tidak dijawab. Oh lagi sholat duha tenang perasaan. Siang tidak dijawab pula. Oh, berarti dia lagi salat duhur jamaah. Sore tidak dijawab. Oh, mungkin HP-nya keselip di, di mobil. Tiba-tiba sore ada WhatsApp masuk. Saya lihat suamimu bonceng cewek. Cantik betul. Oh, berarti suamiku lagi ngegrab. Selesai. Sangka baik. Aman kan, Bu? Ya. Nah, sangka baik. Sangka buruk ini yang membuat kadang kala HP-nya suaminya. Bu, tidak pernah tenang. Ada kan istri pulang suami Bukannya dia tatap wajahnya Langsung HP-nya sini ini HP -mu. Ini siapa Miss Colin ini tidak ada namanya Sampai kapan ibu bisa periksa suami seperti itu Kok periksa HP-nya yang satu Ternyata ada dua dia sembunyi Kenapa tahu Ustaz Ya saya juga begitu <murraga> Capek Pak kan kalau kita diperiksa terus HP Pak Capek kan <murraga> Ya <gurraga> Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian Nah pentingnya persaudaraan Coba lihat, Rasulullah selalu menghentikan persaudaraan. Bapak semua pasti pernah dengar kisah perjanjian Hudaibiyah. Hudaibiyah itu salah satu kota 22 km sebelum kota Mekah. Jadi malam hari Nabi bermimpi umroh. Oh lalu Nabi katakan ini berita gembira dari Allah. Maka dikumpulkanlah seluruh sahabat dari Madinah masuk ke Mekah untuk umroh. Ya. Dan pada saat itu Islam sudah mayoritas. Pada saat itu kekuatan tempur Islam jauh lebih besar daripada kafir Quraisy yang ada di Mekah. Datang Nabi di Hudaybiyah dihadang. Tidak boleh masuk. Padahal Nabi datang dengan sahabat hanya pakaian ikhram, tidak ada senjata. Umar marah. Kurang ajar ini Quraisy. Dia sudah minoritas, kita mayoritas Ngerah-ngerah begini. Lawan ya Rasul. Oh, Abu Bakar maju. Eh, Umar, kau pikir Rasulullah tidak ada pertimbangan? Karena Nabi minta apa mau Kita damai, jangan dulu masuk Marah Umar, kenapa kau larang-larang kami? Kata kata Nabi Apa kemauan kalian? Ya, tunda dulu Oke, okay, bikin perjanjian Hudaibiyah Apa perjanjiannya? Akhirnya Rasulullah balik Umroh ditunda, tahun depan baru boleh Coba bayangkan pak Nabi sudah mayoritas waktu itu Kekuatan perangnya sekali gerak Hancur ini Mekah Tapi apa kata Nabi? Jangan, selama masih ada tawaran damai Damailah Mau lagi lihat Rasulullah. Waktu Taif. Belum lagi hijrah ke, ke Madinah. Nabi di Mekah diteror secara fisik, teror secara mental. Tapi apakah Rasulullah kemudian menyerah? Tidak. Beliau pergi ke Taif. Dengan harapan mudah-mudahan di Taif, beliau disambut baik. Oh ternyata di Taif. Beliau datang dilempari. Sampai robek pipi beliau dan menetes darah, andai saja darah itu sempat menyentuh tanah menurut hadis, maka hancur itu ta'if. Tapi untungnya Rasulullah menahan, jatuh di telapak tangan beliau. Lalu datanglah malaikat Jibril berkata, ya Muhammad sudah keterlaluan ini orang di sini. Saya diperintah Allah untuk hancurkan mereka. Kau berdoa saja, ku hancurkan mereka. Kira-kira kalau Bapak sudah di teror seperti itu, tiba-tiba datang tentara dandim Gimana Ustadz? Ini sudah ada dua peleton. Gimana? Hancurkan, tapi Nabi tidak. Nabi berkata, "Ya Jibril, kalau memang Allah ingin mendengar doaku." Aku hanya minta kepada Allah berikan hidayah mereka. Mereka melakukan itu karena dia tidak tahu apa yang kubawa buat mereka. Kalau bukan dia yang beriman kepadaku, paling tidak insya Allah anak-anak dan cucunya nanti yang percaya kepadaku. Dan terbukti Taif sekarang berkat doanya Rasul yang dikabulkan Allah. Bapak lihat deh Taif sekarang, tidak ada satupun yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan hebatnya dari semua daerah di Saudi Arabia, Taif itu Pak, kalau bapak kurang lebih seperti Bogor subur, berembun, sejuk padahal dia di Saudi. Mudah-mudahan Allah berikan umur panjang dan waktu kepada Bapak. Kalau pergi umroh datanglah lihat itu daerah Taif. Itu begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, karena waktu yang terbatas. Yang berikutnya, sinergi tidak mungkin tercapai tanpa ilmu. Jangan pikir Bapak Rasulullah itu bodoh. Coba, coba lihat ya. Rasulullah itu usia, usia dua bulan sudah wafat bapaknya dalam kandungan. Lahir baru dua hari diambil sama ibu susunya Halimatus Sadia. Usia empat tahun baru diambil ibunya kembali ke Mekah. Nah usia enam tahun ibunya ajak umur ajak pergi siara kubur. Nah ayo kita ke Yastrib Madinah sekarang. Kita pergi siara kubur ke bapakmu. Pergi pulang perjalanan pulang di desa bernama Afwa meninggal ibunya usia enam tahun. Rasulullah wafat ibunya sampai Rasulullah waktu itu karena wafat ibunya pingsan berhari-hari. Berjam-jam, saya. berjam-jam lalu direndamlah kepalanya supaya dingin karena Rasulullah itu masa mudanya balita kira-kira sekarang diberi gelar oleh teman bergaulnya bocah berserban berbusana ber, 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 putih karena beliau selalu pakai serban putih dan baju putih. Nah, usia kita ringkas sedikit, usia 23 tahun. Ya, eh maaf, usia 32 tahun. Belum jadi rasul. 32 tahun. Rasulullah kemudian di Makkah terjadi perbedaan pendapat. Apa gerangan? Di Pugar Ka'bah, batu Hajar Aswad mau diletakkan di tempat semula. Ada empat suku bertengkar. Bani Auf, Bani Ai. Lah mereka katakan, ini kami lebih berhak. Empat suku lah kira-kira kalau di Jakarta. Empat suku berkata, saya lebih mulia, saya lebih mulia. Lalu berhari-hari tidak ada keputusan. Dan berkata, kita tunggu siapa besok yang pertama kali muncul di pintu itu, dialah yang kita suruh untuk menunjuk di antara kita empat ini. Tunggu, 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 ternyata siapa yang muncul? Muhammad. Waktu itu belum jadi Nabi. Wah, benar. Ini nih, cocok, mie, cocok mie. ini, cocok ini. Ini yang kita gelar Al-Amin. Karena Rasulullah sebenarnya, Pak, dari sejak lahir sampai usia 40 tahun, tidak ada yang benci beliau. Tidak ada masyarakat Mekah yang membenci beliau sampai usia 40 tahun. Nanti ketika dideklarasikan menjadi penerima dan penyebar wahyu, la ilaha illallah, barulah orang Mekah membencinya. Tapi beliau senang sampai disebut gelar oleh Mekah Al-Amin yang terpercaya. Bayangkan kalau ada pegawai di BSI Pak dikasih gelar Al-Amin yang terpercaya. Sampai detik ini belum ada satupun universitas Indonesia di Indonesia mau dia IAIN universitas lain tidak ada yang sarjana ini al amin bisa dipercaya tidak pak Rasulullah diberi gelar al amin oh caca ini sudah ini sudah ini ini kasih ini kenapa ini berhari-hari Muhammad nah, kau lah tunjuk siapa di antara kami yang angkat ini batu Nabi buka serbannya bapak ibu tahu serban berapa sudutnya serban Empat. Berapa suku yang bertengkar? Empat. Lalu Nabi bilang begini, sudahlah daripada kau ribut, ini serbanku saya buka, masing-masing kau pegang kepala suku. Lalu bagaimana Muhammad? Eh, kita sama-sama angkatlah. Satu, dua, tiga, angkat. Ah, supaya kau tidak bertengkar, pegang masing-masing, nah, letakkan semua tanganmu, kita letakkan kembali tangkap semula. Selesai masalah tanpa masalah. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang cerdas keliru kita kalau selalu mengatakan Nabi bodoh. Tidak. Nabi hanya tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Tapi tidak identik goblok. Nenek saya tidak tahu membaca. Tapi tahu uang. <tik> iya Pak. Dagang lancar dia Pak. Padahal tidak tahu membaca. Jadi apa hikmahnya Nabi tidak tahu membaca dan menulis? Untuk menghindari fitnah bahwa kitab suci umat Islam itu karangan dan tulisan Muhammad. Karena sejarah tidak bisa membuktikan bahwa ini karangan Muhammad. Kenapa? Karena ahli sejarah pun membuktikan Muhammad tidak tahu menulis dan tidak tahu membaca. Maka tidak mungkin karyanya Muhammad. Ini betul karya ilahiyah. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Sambil menunggu dan memperbaiki diri. Tuntut ilmu. Orang yang punya ilmu pengetahuan pak. Allah janjikan. yarfaillahu alladhina amanu minkum. Walladina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya. Jadi pulang kantor baca bacalah, ya baca belajar belajar. Mudah mudahan dengan ilmu itu Allah angkat derajat. Bukan cari muka. Banyak juga pegawai mau naik pangkat cari muka. Ya pak, ya pak, pak. ada lagi harga dirinya. Sip, Biasa mau bos. Kalau Allah mau angkat derajatmu satu dunia mau jatuhkan tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau jatuhkan satu dunia pertahankan pasti jatuh, maka lebih baik belajar karena Allah janjikan orang yang punya ilmu pengetahuan kami angkat derajatnya. Pawadir berkenan kalau mau memperbaiki ini peradaban di sini ilmu kuncinya ilmu kurang apa jahatnya itu peradaban namanya jahiliyah itu kan jahiliyah pak peradaban jahiliyah itu lalu apa yang Allah pertama turunkan Bukan perintah puasa, bukan perintah haji, bukan perintah zakat, Tapi apa yang Allah perintahkan pertama adalah baca. Yang kelima, karena waktu yang sangat terbatas. Suatu kali datanglah pakir miskin di depan rupan rumah Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, saya ini sudah berhari-hari tidak makan. Makanya saya pucat. Adakah makanan di rumah yang Rasul yang bisa aku cicipi? Kata Nabi, aduh, lagi tidak ada juga makanan ini. Tapi kalau kamu mau baju, jubah, kau mau jubah saya, silahkan kau jual. Akhirnya, pakir miskin ini diberi baju jubah oleh Rasul. Tahu kan jubah, Pak? Jubah itu yang orang Arab pakai biasa kalau khutbah atau keluar baju kebesarannya. Ade nah Pak, itulah yang dikasih oleh Nabi. Senang ini orang dia jual, teriak-teriak di Madinah. Ayo Hanas, saya punya jubahnya Rasulullah. Siapa yang mau beli, saya kasih. Saya jual. didengar sama orang kaya, sudut kota Madinah, tapi dia agak kabur penglihatannya. Dia bilang sama budaknya, kau pergi nego itu. Kalau kau berhasil beli, bawa pulang, saya merdekakan kamu dari budak. Pergi. Alhasil, Alhamdulillah, berhasillah budak ini. Lalu dia datang ke tuannya, "Tuan, saya berhasil memenangkan." Ah, sudah. Kalau begitu, kumerdekahkan kamu. Sudah itu, dia ambil jubahnya Rasulullah, dia selawat sebanyak-banyaknya, lalu dia gosokkan di matanya sambil berdoa dengan izin Allah, penglihatannya menjadi terang. Gembira dia, Pak. Lalu dia bungkus baik-baik jubahnya Rasulullah, dia datang ke rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, saya kembalikan jubahmu. Ini hadiah. Lalu Nabi panggil anaknya Fatimah kau lihat ini Kau lihat hebatnya ini sedekah Memberi makan pakir miskin Membebaskan budak Menyembuhkan orang sakit Dan hebatnya lagi Dia kembali kepada pemiliknya Maka bapak tadi yang ada di situ berkut Itulah yang bapak share Yang bapak scan Itulah miliknya bapak Yang ada di rumah belum tentu bapak punya. Yang ada di deposito belum tentu bapak punya. Ini ibu-ibu nih yang banyak emas-emasnya. Kalau ibu meninggal siapa yang pakai itu emasmu bu? Hah? Anak bukan istri kedua. Eh pasti kawin lagi suamimu. Iya toh? Iya. Eh, pasti kawin lagi. Waktu kau meninggal kan tidak boleh bawa emas. Dia cabutlah. Ini cincin nikah saya dulu. Ini waktu saya pergi wisata di Singapura dia buka. Ini waktu saya umroh dia buka semua. Enam bulan kemudian dia ketawa kasih istri barunya. Ini cincin, kau pakailah. Ini dulu sini. Ini gelang dulu pakailah semua. Akhirnya apa? Siapa yang pakai? Istri kedua. Daripada dipakai istri kedua bu, mending scan barcode. Benar Pak. Hei. Pak, bapak-bapak, rumah yang mewah bapak punya. Kalau bapak meninggal, siapa yang punya? Anak mantu, pak. Suaminya, anakmu yang perempuan. Iya, kalau dia orang soleh, kalau dia nakal, dia pukuli anak kita, dia kasari anak kita, padahal rumah kita ditinggali. Kan ada kejadian begitu. Maka, sedekahlah, tolak bala. Demi Allah pak, bapak wafat pasti, pasti mati. Ini muka-muka sakartil maut semua kita nih. Mau kemana? Bapak tahu enggak? Ketika kita sudah dalam kubur, ada lima jenis penyesalan manusia. Satu diantaranya, mereka menyesal tidak menafkahkan hartanya jalan agama Allah. Maka sedekah. Dan demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Tidak ada orang bangkrut. Tunjukkan saya orang bangkrut di kantor ini gara-gara dia rajin sedekah. Saya terharu tadi. Masa security pak? Saya yakin Bapak lebih tinggi gajinya dari mereka. Dia mampu berinisiatif untuk membangun rumah ibadah. Peradaban Yahudi, peradaban Yunani, Eropa kuno, itu membuktikan dia pernah eksis dengan apa? Dibikinkan patung. Iya toh? Maka banyak patung-patung di Eropa toko-toko. Tapi kita orang Islam, kalau Bapak ke Madinah siara Masjid Sabah namanya, Masjid 7, ada Mesti Umar, ada Umar Buakar, Haidi, ha Haisa, dibikinkan. Mereka membuktikan bahwa mereka pernah eksis di dunia dengan cara apa? Bukan bikin patung, tapi bikin masjid. Saudaraku yang ada rezeki, telepon keluarga di kampung. Itu ada tanahnya itu cuma 200 juta dia jual. Saya beli ya, saya mau bikin masjid di tua atas nama saya. Dan insya Allah Bapak tidak akan bangkrut. Begitu pensiun, Alhamdulillah hasil tabungan bapak bekerja ada wujudnya berupa miskin. Rasulullah bukan miskin, tapi Rasulullah tidak pernah memelihara, menyimpan hartanya untuk kehidupan dunianya, tapi habis untuk pisabilillah jalan agama Allah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, banyak yang kita ingin uraikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Laka dekana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Sungguh dihadirkan Rasulullah ini ke dunia sebagai uswatun hasa, uswa contoh keteladanan buat kita. Dan kalau kita mau meneladani Rasulullah yang paling real dan konkret, Nabi ditanya, ya Muhammad, untuk apa kau diutus ke muka bumi ini? Liutamimal makarimal ahlak, memperbaiki ahlak manusia. Dakwah Rasulullah efektif bukan karena lisan, tapi uswah keteladanan. Kalau mau sukses, jadilah teladan. Dunia akhirat dapat insya Allah. Demikian lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. usiku wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ahsan.